Petugas pengawal rombongan Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terpleset hingga jalur yang dilewati berlumpur dan licin. Inilah video saat salah satu polisi yang mengawal rombongan Presiden Jokowi terpleset. Video yang direkam warga dan diunggah @_infoblora ini menunjukkan petugas tersebut terpleset karena jalan yang dilintasi rombongan presiden ini berlumpur dan licin. Ia kemudian bergegas bangun dan mendapat bantuan dari pengawal lain sehingga tak mengganggu iring-iringan presiden. Gas, Pak. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan 1043 sertifikat hak guna bangunan kepada warga. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Jokowi heran, bahkan sampai geleng-geleng kepala karena jalan hingga lokasi penyerahan sertifikat tanah tersebut berlumpur. Saya tidak tahu siapa yang memilih lokasinya di sini. Coba dipilih, ada tempat bagus di Kabupaten di Blora atau ada di Kota Cepu. Kok milih di sini? Tempatnya sangat bagus sekali, gitu. Pertanyaan saya, yang milih ini siapa? Saya tanya Bu Menteri, Pak Menteri, ini yang milih siapa di situ? Tanya Pak Gubernur, itu yang milih rakyat sendiri, Pak. Tempatnya di sini, biar jauh. Jauh nggak apa-apa, tapi becek kayak gini coba.